Aduh, bagaimana ini? Aku sudah berkeliling seharian, tapi daganganku tidak laku-laku. Iya nih, aku juga belum ada yang laku, dagang softlens sepi banget pembelinya. Itu bukan softlens, Pak. itu tompel, Pak. Cobek. Ah, kamu kan kalau dagangan gak laku, gak apa-apa, programnya banyak. Aku tinggal dagang doang nih. Belum laku-laku, cicilan apartemen gak kebayar lah. Buset. Tukang asongan nyicil apartemen lu. Eh, teman, kamu main apa? Bang, udah nonton Civil War belum, Bang? Udah nonton belum Civil War? Udah salah satu tokohnya, Bang. Kapten Amerika mati. Kapten Amerikanya mati, Bos. Iya, itu parah. Iya. Udah nonton ADC? Belum. Oh, Cintanya mati. Cintanya mati. Mati, parah. Iya kan? Yang sedih lu kan? Gak usah nonton lah. Hah? Nonton gak ya? Gak usah. Iya, apa ya? Bang, dagang softlens berapaan, Bang? Cakep ini. Ini tergantung. Kalau ini yang buat anak-anak musik rock, jadi kelihatannya cuma titik putih doang. Ini nih? Iya. Ini titik putih? Iya. Di mata Godzilla apa gimana, Bang? Bisa, gede apa? Ini yang kelihatan rocker-rocker gitu. Oh iya. Mau nyobain gak? Hah? Nen, abang taruh, Bang. Bayarannya gak setimpal, Bang. Bang. Percaya sama gue, setimpal dah. Oh iya. Gede nih bayarannya nih. Ya udah, kita sepi banget nih. Gimana bisa kaya-kaya kita? Iya nih. Kita harus kreatif kayaknya dalam mencari dagangan. Iya nih, kita tuh kayak itu tuh, kayak teman saya tuh di kampung. Dia sigap nolongin orang kecopetan, makanya dia hokinya gede. Oh. Saya punya loh pengalaman itu loh sama teman saya. Eh, kau kecopetan nggak? Apa tuh? Dia datang lebih, seharusnya jam 9, dia datang jam 8. Kecopetan! Kecopetan. Coba kecopetan. Iya. Apa ya? Kecopetan, saya ada. Kecopetan. Saya kecopetan itu yang kayak nasi. Ketan hitam. Ketan aja. Copetnya gak tau mana tadi. Ada tadi. Iya, kecopetan itu. Kecopetan. Kau gak ngejalan di segmen ini? Kecopetan apa ya? Kecopetan. Tadi gue di jalan ada yang kecopetan. Apa tuh? Ada yang? Kecelakaan. Wah, keren. Keren. Iya. Kita lihat deh, ini teman saya nih. Yang nolongin orang kecopetan? Betul. Oh. Nah, ini teman saya nih. Nah, kan dia bingung kan? Nah, ya. Nah, dia bingung kan? Akhirnya dia puter balik. Kayak film dono gitu. Aduh. Dia bolak-balik kayak mesin fotokopi dia. Iya. Emang enggak ada rem tangannya itu gerobak. Enggak kepikiran, Pak. Oh, iya. Tangan, ya. Hey, tapi guys, saya juga punya pengalaman nih. Kalau teman saya yang di... Buset, berat, bre. Kira meja belajar itu. Kalau teman saya yang di kampung ini, tadi pengen jadi pemain drum nih, Pak. Tapi oh, itu piano. Tapi karena gak kesampaian, dia jadi dagang nasi goreng. Oh. Tapi karena basicnya drummer, masa nasi gorengnya kayak gini? Mana? Wah, ada beatnya. Wih, ini mah drummer metal, Pak. Ada api-apinya tuh. Ada pyrotekniknya, lihat deh. Tuh. Oh, pyroteknik. Kis. Yoih. Metal. Itu yang belakang ngapain joget sih? Wih. Keren. Tato. Gosong. Iya. Tato rempeye. Itu. Nah, iya, Bapak punya teman juga nggak? Ada dong, kan saya juga berteman. Tapi Pak, bentar Pak. Ini teman saya kemarin manggung di Java Jazz loh. Keren. Kasih tahu lagu Java Jazz-nya. Ya, saya ada manggung di Java Jazz. Bang Denny pernah nonton saya. Saya pernah nonton dia sama band-nya. Sama band-nya di TV lain. Benar. Tapi saya ini band saya yang buat jazz khusus. Lagu bawain lagu apa? Saya ingin manggung di Java Jazz. Oh. Oke? Okay? Oke. Play musik, Bor. Aku ingin manggung di Java Jazz. Aku ingin manggung di Java Jazz. Tapi dapat bukan tapi tarik kemarin. Aku gak jadi manggung di Java Jazz. Sabar. Penghidupan sabar. Itu, main tendang-tendang aja lu. Ini dekat. Siapa ya? Lu jangan nendang-nendang dong. Lu yang nendang. Oh iya. Lu sendiri. Gimana bagus ya, Pak? Lagunya? Bagus, keren. Java Jazz. Masa liriknya gitu doang. Aku ingin manggung di Java Jazz. Tapi karena drummerku berisik dan gitarisku kekencangan, aku gak jadi manggung di Java Jazz. Iya lah, besok pelan-pelan aja mukulnya. Coba pelan-pelan bisa gak?
Coba. Stop, stop. Stop, stop. Gak ada soalnya. Teman saya di kampung tuh mereka walaupun cuma pedagang, tapi mereka punya keahlian yang tinggi soal akrobat. Oh. Nah, ini dia kekuatannya juga luar biasa. Ini kita lihat ini. Mana dia? Keren. Yo, gila. Iya. Waduh. Iya. Yo, keren. Badannya jadi lagi. Asli. Itu gua kisut amat ngomong-ngomong itu. Ah. Oh. Ih. Keren. Yang terakhir kena mobil kan? Keren. Dia nangkapnya gini loh. Gokil. Oh. Oh, ini PT-nya. Ini PT-nya. Ini PT-nya. Jen, sering nge-jen, tau PT. Keren juga nih, kok bisa ya? Aduh. Wah, tricepnya kemana-mana. Pak, ayo dong Pak, gaya hidup sehat. Kita ke pertemanan sehat dong, Pak. Ah, enakan juga temenan sama Torang tuh. Iya. Pak, tahu gak Torang kenapa dia pakai kacamata? Kenapa emangnya? Gak pernah tidur karena dia selalu pulang pagi. Pulang pagi. Pulang pagi. Sekarang Torang hobinya pulang pagi. Pulang pagi. Pulang pagi. Pulang pagi. Pasangan tukar rena party. Pulang pagi, pulang pagi, pulang pagi, pulang pagi. Satu karena party. Jadi begitu karena party, Pak. Party. Oh. Matanya putih semua tuh, udah nggak ada hitam-hitamnya. Iya. Oh, kayak Raiden. Itu yang saya jual suplainnya. Iya, beliin gitu. Tapi gimana Pak, lu kan paling tua di sini. Supaya makin sukses gimana? Oke, okay. Hey guys, gimana kalau kita jualan yang modelnya kecil tapi untungnya gede? Kayak yang satu ini. Apa ya? Keren, pedagang ini meraup jutaan rupiah dari udara segar. Dia jualan udara. Udara dijual. Beneran? Gila nih orang nih ya? Kan kita bisa dapat gratis. Nah iya. Itu dia makanya kita lihat videonya. Leo The Watts, ini wira swasta Inggris meraup keuntungan ribuan dolar. Cuma dengan menjual botol yang isinya udara dari negaranya kepada pembeli di Cina. Di Cina, di KW-in. Buset. Oh, ada oksigen KW. Ada dibikin KW-nya. Enggak lah. Bukan tanpa alasan, Cina memang sedang diserang polusi udara yang cukup berbahaya. Nah, ini jadi market untuk si bisnismen ini gitu. Satu botol udara segar itu 80 pound. 1,5 juta, bre. Nuangnya gimana ya nuangnya ya? Ya udah tinggal buka aja kan ditutup udah masuk udaranya. Tapi itu ide kreatif. Kerennya. Iya. Punya ide apa kamu? Gimana kalau kita jualan tapi kita dagangannya harus memanfaatkan orang lain. Oh. Nah. Kamu tidak seperti baca ya? Tidak. Luwes banget gitu. Iya. Luwes banget. Iya. Natural banget gitu. Tau-tau ada nama saya di atas soalnya. Segiliran saya ternyata ya. Kayak kita kayak gimana, kayak gimana? Iya, kita nih kayak gini nih. Mau mana? Dibungkus plastik. Nafis. Nafas. Nafas pebasket Kobe Bryant dijual 60 juta di eBay. Rupiah. Di eBay. Wow. Bau lagi nafasnya. Tahu dari mana itu nafasnya Kobe Bryant? Iya, taunya dari mana itu nafasnya Kobe. Nih, coba kita lihat ya ini dia. Nafas yang dijual dalam bungkusan plastik itu ditawarkan senilai 15 atau setara dengan 60 juta rupiah. Wow. 1.500 kali itu. 1.500 US ya. Iya, iya. Nafas tersebut kabarnya merupakan nafas dari pertandingan terakhir Kobe bersama LA Lakers sebelum gantung sepatu pada 13 April 2016. Nafasnya Kobe terakhir, sama dia ditangkap. Oh. Dan sejak itu Kobe tidak bernapas lagi kan? Bukan. Nafas dari pertandingan terakhir Kobe Bryant dan tanda tangan dari laga di Staples Center dengan rekor 4-13-16, 60 poin. Iya. Banget dari seorang penawar di situ tersebut. Ya. Oke. Jadi itu langka ya? Langka banget. Oh, ternyata gitu. Memang punyanya Kobe Bryant beneran. Oh iya. Kok orang percaya bisa beli harga mahal nafas Kobe gimana ya? Kobe itu bro? Iya. Aduh gak punya duit nih Kobe. Boke. Boke. Kobe. Aduh. Hah?
Kobe. Di sawah tuh banyak Kobe yang mau ngancur-ngancurin. Kebo. Smile. Yo. Tahu Kobe? Apa? Okay. Apa tuh? Kobok. Kobok. Ini gimana nih tentang ide ganti profesi kita? Ya, kita, atau kalian punya ide lain? Kita mendingan ikutin artis-artis aja. Terus dia buang apa kita pungut. Oh iya benar. Pernah ada yang jual permen karet bekasnya Mariah Carey itu lakunya 150 juta loh. Masa? Potok. Iya. Bodoh. Kita akan menuju segmen selanjutnya, atau komen? Ada lagi ngomong. Buset! Bos, amandel lu gak meledak, bos. Kamu tuh gak makanan apa yang paling enak? Apa? Makanan yang paling enak itu makanan yang berasal dari suapan tangan kamu.